Puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang berkah ini dalam keadaan sakit lahir. Tak lupa selama serta salam tetap tercurahkan kedudukan Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang terhormat dewan juri, perkenankanlah saya Fadi Hilmi Papa, kelas 2 SD Negeri 9, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Untuk menyampaikan tausiah yang lucu dulu, berbakti kepada orang tua. Betapa pentingnya kita berbakti kepada orang tua, karena yang berbedanya orang tua, saya bisa berbakti sudah ini. Hormatilah orang tua, terutama ibu, yang mengandung kita selama 9 bulan dan namanya melahirkan. Ibu merasakan rasa sakit yang luar biasa, tak pernah kita bayangkan dan kita rasakan. Tapi ibu sangat bahagia ketika melihat anaknya lahir ke dunia. Tapi ibu tidak resah dan letih untuk menyusui. Dan ingat juga pengorbanan ayah yang berjuang mencari nafkah pagi-pagi pulang malam untuk menghidupi anak dan istrinya. Janganlah kalian sekalian Al-Quran surah Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir yang artinya maka janganlah kalian sekali berkata ah kepada orang tua dan janganlah kalian sekali mengucap mereka dan mengucapkanlah kepada mereka ucapan yang mulia. Dalam juri yang saya hormati ada sedikit puisi untuk ibu kita yang berjudul Ibu. Ibu, engkau merawatku dengan penuh kasih sayang. Ibu, engkau merawatku sampai aku tumbuh berkembang besar. Ibu, engkau bagaikan pahlawan terhebatku. Di setiap aku bersedih, engkau selalu ada untuk menghibur. Ibu, engkau bagaikan malaikat. Setiap aku sedih, engkau selalu ada untuk membantuku. Ibu, terima kasih atas pengorbananmu. Ibu, hanya doa yang bisa aku berikan padamu. Makanya, ayo kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Allahumma firli walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka memiliki sejak aku kecil. Amin. Bukan namanya aku anak saleh dari sahabat rajin ngaji orang tua dihormati hingga Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam Islam yes. Karena jadi Allah ridho orang tua maka Allah setelah itu sebagainya telah di akhirat mendapat siksa. Na'udzubillah, benar kan? Ya. Dan ada sedikit pintu untuk semua. Kalau ada sembunyi ladang, boleh kita bisa mungkin. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.